Dalam 1 kali 24 jam, 4 kasus FLUTD. Early morning si Blacky. FLUTD. Sahabat Satwa, hari ini hari yang luar biasa. Jadi dalam 24 jam saya mendapat 4 ekor pasien FLUTD atau Feline Lower Urinary Tractus Disease, atau bahasa gampangnya kencing batu. Tapi sebenarnya FLUTD sendiri tidak hanya kencing batu atau tidak hanya urolit, tetapi bisa karena infeksi bakteri atau bacterial cystitis, bisa karena obstruksi, obstruksi ini bisa karena tumor, bisa karena bladder stone atau urolit, ya, kencing batu, bisa karena FIC, feline idiopathic cystitis, bisa karena yang lainnya. Nah, hari ini ada 4 ekor, ya, ada Zoro, ada Chiu, ada Blacky, dan ada Garfield. Jadi nanti lihat ya seperti apa pasien-pasien saya, dan ini pelajaran juga buat kita. Oke. Ini si Chiu datang ke klinik dalam posisi sudah lemah. Suhunya masih normal 38,6. Ginjalnya bengkak, vesika urinarianya bengkak. Nah, ini ginjalnya di sini biasanya ya. Kalau vesikanya di depan paha. Ini dia sudah selesai dipasang kateter. Baru saja, alhamdulillah ini sudah kita infus. Terus ini yang basah ini urin yang menetes melalui kateter. Kalau kasusnya si Chiu ini adalah urolithiasis atau adanya kristal pada penis dan uretra. Ini dia, Chiu, cepat sembuh. Sedangkan ini adalah si Blacky. Blacky kita tangani tadi pagi, suhu 37,9. Ini basah semua ya, underpadnya. Jadi Blacky juga berdarah. Nanti akan ada fotonya. Ini dia sudah mau makan Royal Canin Recovery, dan minumnya dia lahap banget karena pasti dia haus. Dan sudah diinfus, dia kondisinya sudah jauh membaik daripada pertama kali datang. Kalau si Blacky, dia mengarah kuat ke bakterial cystitis atau infeksi bakteri pada kantong kencingnya atau kandung kemih. Oke, Blacky, cepat sembuh. Halo sahabat satwa. Sedangkan yang ini adalah ini namanya adalah Garfield. Dia ditangani tadi malam pukul 22.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, dia sudah kita berikan Royal Canin Urinary. Dia beratnya 6,5 kilo. Padahal dia belum di steril. Semoga dia lekas pulih ya, sayang. Dan okay. Ini adalah si Zoro. Halo Zoro. Dia juga sama mengalami FLUTD. Kalau si Zoro ini lebih cenderung ke bladder stone karena begitu disedot banyak sekali kristal-kristal yang ikut melayang pada cairan flushingnya. Nah, ini basah ya, basah. Dia rencananya akan kita pulangkan sore ini karena kondisinya sudah stabil dan sudah lahap makan. Zoro, lekas sembuh. Ini Blacky dijenguk supaya lekas sembuh. Blacky! Blacky! Si Garfield belum ada yang jenguk, kasihan. Si Zoro sudah pulang. Blacky!
beri makan dulu. Sedikit-sedikit lah. Harus telaten. Harus sabar. Berkah sembuh. Cio. Halo. Kita sekarang memberi makan si Garfield. Garfield kondisinya tidak terlalu parah dan kita beri makan. Nah, si Garfield makan. Ayo, ayo dimakan. Ini si Garfield di jenguk. Yeah. Insya Allah besok pulang. Mohon doanya semoga si Garfield sehat terus. Pagi ini Blackie makanannya habis dan dia sudah menunjukkan bahasa tubuh yang lebih enak, ekspresi mukanya. Underpadnya dia basah. Insyaallah hari ini atau besok dia bisa pulang. Oke, lagi. Halo. Pagi ini si siapa ini namanya? Garfield sudah pipis, sudah kuning, sudah tanpa kateter dan hari ini dia bisa pulang. Garfield pulang. Alhamdulillah. Makanannya sementara pakai Royal Canin Urinary. Siap. Sekalian obatnya dibawakan. Terima kasih Dokter Kiki. Semoga sehat terus dan tidak kambuh ya. See you. Hari ini alhamdulillah si Cio sudah pulang. Sudah dijemput sama owner. Alhamdulillah Cio pulang sehat.